Keinginan Mark Klok untuk membela timnas Indonesia masih terhalang oleh administrasi. Namun Mark Klok tidak menyerah sampai di situ. Dia tetap bersemangat dan sangat berharap bisa membela timnas Indonesia pada debut kualifikasi Piala Asia 2023. Pemain anyar Persib Bandung tersebut menjelaskan alasan dirinya belum dapat memperkuat skuad Garuda karena masalah administrasi. Halo semua, keinginan terbesar saya untuk membela timnas Indonesia dan membantu negara memenangkan trofi pada tahun ini harus tertunda, tulis Mark Klok seperti dilansir oleh bolasport.com dan Instagramnya 17 September 2021 lalu. Masih ada hal yang sifatnya administratif belum terselesaikan dan membuat saya masih belum bisa bermain untuk timnas Indonesia. Meskipun begitu, Mark Klok tetap berharap untuk bisa dan dapat berkostum timnas Indonesia. Selain itu, Mark Klok juga berjanji akan terus memberikan permainan terbaiknya di lapangan untuk para pendukungnya di Indonesia. Namun menyerah tidak ada di kamus hidup saya. Saya akan tetap memberikan dan menunjukkan yang terbaik untuk fans dan negara yang saya cintai ini. Garuda tetap di dadaku. Garuda di dadaku. Tutup Mark Klok. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.